hebat. Dan juga Inggris seperti yang tadi bagus. pertanyaan, ya pertanyaan Pak Hendar, mungkin ada bahasa lain seperti bahasa Jepang, bahasa Jerman, dia komunikasi jago, itu dia bisa ke guest guest service. Ya, ini mungkin Ada bisa menjawab Pak, ada pertanyaan sedikit Pak, ya, ya Pak Hendi boleh, atau Pak silakan, Simho ya. Ini silakan. Pak, tadi kan Bapak ya menyebutkan ada beberapa tahap ya untuk akhirnya bisa masuk ke kapal seperti itu ya Pak ya. Ya. Jadi tahapan-tahapannya itu yang pertama tadi saya maaf kurang menyimak ya. Yang pertama itu berarti mereka itu harus punya sertifikat dulu, ya Pak ya, sertifikat Betul. perhotelan, Ya. kemudian sertifikat daily worker, begitu? Ya, training dulu. Training dulu, Magang, ya, magang 6 bulan. magang magang 6 bulan. Jadi sertifikat perhotelan ini sudah termasuk magang daily worker atau beda lagi Pak itu Pak? Sertifikat perhotelan itu kan pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan, Bu. Oh, lembaga pendidikan. Kemudian Ya. training di hotel begitu ya. Ya. Kemudian ini ada diklat lagi nanti di ini Bapak mungkin ya Ya, di itu sisi saya. Nah, kami ya ya. Ya. Ada crash program, enam Bu. bulan Ya. ya. Nah, Itu itu tuh berapa lama untuk si anak ini bisa akhirnya masuk ke kapal begitu Pak? Kerja di kapal. Itu memerlukan waktu berapa lama gitu. Kemudian itu yang pertama. Yang ya. kedua, untuk bisa bekerja di kapal itu apakah Ini masuk ke pastinya dalam. membutuhkan biaya ya Pak ya. Nah, biaya yang harus dikeluarkan oleh si anak ini kira-kira berapa gitu. Itu mungkin pertanyaan dari saya. Baik, sambil nunggu Pak Hengki ini, saya bantu jawab dulu, Heng. Ya, Sebentar ya, silakan. yang buahan ini. Jadi begini, Bu, ini kurikulum kita ini sebenarnya sudah mengarah kepada persiapan OJT. Ya. Jadi maksudnya Bro Hengki itu, minimal tuh kita, mahasiswa kita itu sudah training 6 bulan di hotel. Ya, Itu betul. sebenarnya sudah Melalui mata merupakan, kuliah yang itu ya, ya ya, Pak ya, yang ada betul, di Ibu. kurikulum kita kan. Ya, Ya, jadi karena terus. di kita itu D3 Jepang, itu kan Ya. nanti bisa kalaupun kita mengadakan perubahan, itu di semester 7-nya dia training. Nah, itulah nanti yang saya urus, Ibu, untuk mereka training di Hotel Bintang 4. Untuk yang untuk Atau mendapatkan L5. sertifikat Nah. perhotelan itu, ya. Kemudian, Nah, itu maksudnya Pak Hengki gitu. Tapi kalau oh, misalnya si anak itu udah lulus, dia kuliah lagi D1 di perhotelan, itu yang maksud Pak Hengki gitu maksudnya, Bu. Itu yang membedakan. Tetapi begini, Bu A, Pak Hengki itu punya program dan Pak Sinho, jadi nanti sama kita tuh dibekalin lagi, Bu. Kalau dia sudah punya job training, sertifikat job training 6 bulan di Hotel Bintang 4, itu akan lebih mudah buat tim. Karena mereka sudah tahu hotel. Jadi tinggal Ya, dipoles. sudah ada Nah, bekal kalau di ya. jurusan Jepang itu, ya gitu, Ibu. Maka itu kampus Merdeka Kuliah Merdeka kita ini sebenarnya nyambung sama programnya Bro Hengki sama Ya. Sinho. Karena mereka itu kan setahun nanti kita prakteknya di Ya. hotel. Jadi itu sudah bisa di cover Ya. sebenarnya, Ibu. Jadi Ya. gini, Bu An, kalau yang soal program job training itu, itu mah nanti tanggung jawab saya, Bu An. Nanti tinggal kita ngatur bagaimana kurikulumnya saja. Kalau soal hotelnya itu mah urusan saya. Nah, nanti setelah selesai Baru. digodok lagi, karena ini sebelumnya saya sudah pernah meeting dengan Pak Sinho dan Ya. Pak Hengki. Itu ada salah satu di mereka itu timnya itu yang punya hipnoterapi. Kita akan bantu nanti supaya kita menggodok mental kita, jangan mental manyai, mental nenek-nenek, mental Ya. mami, papi, yang nenek terus tiap hari, tidak boleh. Ya, ya, ya. Jadi mental dia sudah mental orang Kopassus gitu, Ya, atau ya. mental perang gitu. Ya, enggak Karena mental tempe intinya ya. mereka pergi ke kapal, ya ke kapal pesiar ini cari duit, Ya. pulang bawa 1 miliar Ya. itu prinsip Ya, kami. memang ini Jadi bekal itu yang kita betul. mentalin. Ini Ya, peluang jadi yang sangat bagus sekali ya, Pak ya Hengki, Pak gitu. untuk alumni kami gitu ya. Karena sebelum ini kan belum ada gambaran mereka tentang kapal pesiar gitu ya.
Nah, ini adalah kesempatan yang bagus sekali menurut saya. Nah, Bro Hengki, tolong dijawab itu tadi yang Bu Antun nanya soal apakah biaya-biaya itu bagaimana Ya. nantinya gitu, biaya misalnya kalau Kan kita ada diklat pelatihan gitu ya tadi atau dibilang sama Bu ya, Antun. nuk itu kumaha ta, Bro? Ya, benar. Oke, mungkin saya akan bisa menambahkan di sini. Ya, jadi kita open forum aja. Jadi kita akan Bro Heng, suaranya agak agak nge-lag ya. Suaranya suaranya agak kecil. 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 Iya. Sudah saya besarkan apa masih kecil juga? Iya, masih jauh tadi, Pak suaranya kayak tadi kayak bagus, jauh. tadi bagus. Tadi membagus ya. Tadi bagus. Cuma karena baterai saya sudah habis makanya saya charging. Nah, sekarang gimana? Masih? Masih. Masih. Tapi masih terdengar kok. Tenang. Kedengaran sih, tapi kayak jauh gitu. Ya, tidak apa-apa, Pak. Diteruskan saja. Ya. Biaya yang dibutuhkan untuk agensi itu sekitar kurang lebihnya ya, itu 40 juta. 14 juta. 40. 40. Oh, enggak kurang kedengaran. 40 juta. Iya. Nah, 40 juta. Nah, ya. Dari 40 juta itu si anak itu sudah akan mendapatkan beberapa katakanlah buku-buku pelaut, sertifikat BST dan pengurusan paspor itu juga sudah akan dibantu oleh pihak agensi ya, dan kami juga akan membantu di sana. Dan tiket keberangkatan. Nah, tiket keberangkatan si anak itulah yang menentukan besar kecilnya anak itu memberikan biaya. Uang itu, biaya itu. Nah, sekarang katakanlah si anak itu mendapatkan surat tugasnya di Australia, gitu ya. Nah, otomatis kan dari Jakarta ke Australia itu lebih murah. 3 jam. Ya, 3 jam. Masuk ke Melbourne itu 3 jam atau ke Sydney. Nah, dari situ kan biayanya lebih rendah. Akibatnya, maksudnya biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan oleh si anak itu kurang dari 40 juta. Tuh. Tapi kalau si anak mendapatkan, katakanlah sekarang kapalnya juga ada di Amerika. Dan di Amerika, si anak itu mendapatkan posisinya di, katakanlah di Hawaii. Kapalnya ada di Hawaii sana. Ya, sedangkan di Hawaii itu membutuhkan biaya yang lebih besar. Tapi si anak itu tidak akan pusing karena apa? Si anak itu akan dipertemukan dulu di kantor pusat di Florida dulu. Jadi si anak itu tidak akan langsung dilempar ke Hawaii. Nah, jadi biaya yang dipakai itu adalah biaya yang diberikan tiket ke Miami, tiket ke Florida. Jadi itu perkiraan 40 juta itu turun naiknya kita tergantung dengan biaya tiket ya. Ya. Gitu. Nah, jadi 40 itu kurang kemudian, lebihnya ya Pak ya? Kurang, betul, betul. Ya. Nah, visa, ya, visa di kedutaan Amerika itu dikenakan juga. Itu visa itu kurang lebihnya itu ada sekitar 150 US dollars itu. Nah, namun visa itu bisa di reimburse begitu dia ada di kapal. Jadi si anak bawa kwitansinya nanti di kapal itu akan diganti balik, diganti. Yeah. Sama manajemen di kapal itu. Jadi katakanlah si anak mengeluarkan 40 plus 150 US itu nanti 150 US itu akan diganti. Nah, jadi besar kecilnya itu sekitar segitu. Nah, kemudian kalau si anak nih sudah memiliki kriteria-kriteria yang disyaratkan oleh agensi kami di Bandung, ya si anak akan mendapatkan pendidikan lagi hanya 1 bulan. Nah, biayanya itu nanti akan kami beritahukan karena kami belum memutuskan untuk saat ini. Nanti akan kami informasikan belakangan. Namun pendidikan itu hanya memakan waktu 1 bulan, nggak pakai lama. Setelah dari 1 bulan itu anak sudah siap, baru kami bawa ke Jakarta itu untuk interview dengan user. Nah, saat si anak itu pun sudah melakukan pendidikan, selama melakukan pendidikan 1 bulan,
itu saya sudah bisa memberikan CV-nya si anak dan resume-nya anak ke agensi. Nah, nanti begitu pas agensi di Jakarta mengatakan, Pak Enggi, sudah siap nih, si anaknya sudah siap. Akan saya bawa si anak, walaupun belum selesai 1 bulan. Gitu. Jadi kebutuhan itu cepat dan tidaknya itu juga tergantung dengan kebutuhan perusahaan yang ada di Amerika, Bu. Jadi saya tidak bisa mengatakan setelah si anak itu siap untuk mendaftar berapa lama dan ininya, saya tidak bisa memastikan kapan. Untuk mengetahuinya, saya pribadi ya sebagai sharing, saat saya melamar itu prosesnya saya hanya 2 hari, Bu. Hari ini saya lamar, lusa saya sudah terbang ke Amerika. Itu. Jadi kita nggak tahu ya nasib kita juga kapan. Itu rezeki rezekinya ya beda-beda ya, Pak. Ya betul. Ya. Jadi gini, Bu, saya tambahin ya informasi dari Om Hengki tadi. Jadi kalau user itu sudah melakukan interview dengan arahan dari Om Cinho dan Om Hengki, itu akan menjadi pertimbangan. Nah, kapan berangkatnya itu memang istilahnya beginilah. Kalau dia punya kualifikasinya bagus, secepat itu juga bisa berangkat, gitu, Bu. Yeah. Tapi kalau enggak, nanti biasanya dipending dulu. Maka itu timnya Om Hengki sama Sinho itu akan mendidik supaya percepatan itu benar-benar siap ya. Jadi, dari anaknya ya. Karena ada beberapa agensi yang ada beberapa agensi itu yang ngebohong. Kapalnya belum jalan, tapi duit sudah masuk. Nah, banyak cheatingnya begitu. Itu tuh banyak. Jadi kenapa itu CTI itu bukan perusahaan ece-ece, Ibu. Itu perusahaan yang memang lebih diakui di Indonesia dan itu punya kualifikasinya oke banget gitu. Daripada CTI ya, namanya CTI ya. Ya. CTI itu oke, Bu. Saya udah pernah tahu, jadi takut. Hanya Bro Hengki dan Cinho ini menjembatani, memfasilitasi supaya Jawa Barat khususnya anak-anak Bandung itu bisa naik daun ada di kapal pesiar gitu. Jadi beliau-beliau ini sekarang lebih cinta Indonesia daripada cinta yang Cina gitu. Yang Cina ya, cinta Sumatera wae sudah. Beliau ini mau buat agent di Bandung. Kebetulan di kampus saya di Paljan, Bu. Jadi nanti akan ada lokakarya itu akan diundang sama Om Hengki sama Om Cinho supaya si mahasiswa ataupun anak-anak yang ikut kapal pesiar itu ngerti gitu. Oh, ini step-stepnya gini, nanti bentuknya begini. Jadi nggak usah takut, Ibu. Kita bertugas untuk memang memunculkan, mengundang mereka supaya go internasional. Jangan jago kandang wae gitunya. Iya, Pak, betul, Pak. Di Halo, di Cililin, di Ciamis. Iya, sekarang zamannya globalisasi ya. Ya mungkin go Florida, ya. Ini bisa menyebarkan ke baik itu ke alumni maupun ke mahasiswa yang semester akhir ya. Betul. Disebarkan supaya bisa mengikuti workshop yang nanti akan diselenggarakan di Surabaya. Ya, nanti pastinya akan saya share ya ke mahasiswa dan alumni gitu ya. Satu lagi nih, Pak Hengki punten, Pak Sino, maaf. Ketentuan-ketentuan yang tadi yang diutarakan oleh Pak Hengki, apakah itu ada ketentuan tertulisnya, Pak? Kalau misalnya macam mungkin bisa gitu, kalau boleh gitu bisa di-sharekan kepada kami atau mungkin nanti pada saat anak-anak sedang lokakarya mungkin ada penjelasan seperti itu. Tadi saya kurang dengar gimana barusan. Begini, Om Hengki, Om Sinho. Bisa diulangi dulu. Ya, Om Hengki, Om Sinho, ini gua mau jelasin yang dimaksud tadi Bu Aan. Mereka ini semua nih udah pada gatel, udah pada gatel. Jadi tinggal nunggu Om Hengki dan Om Sinho flyer informasi on the paper gitu. Okay. Because all distribution that will be sent today to all people gitu. Oke. Okay. Kecuali Jokowi. Jokowi nggak dikasih. Karena Jokowi nanti dia ikutan ke kapal, dia beli kapalnya nanti. Jangan. Oke. Okay. Maksud kami supaya kami itu bisa dapat on paper lah. In generally information. Ya, karena karena begini, Pak. Ketika kami sharing ke mahasiswa atau alumni, itu pastinya mereka akan bertanya segala sesuatunya kepada kami begitu.
Jadi kalau ada ketentuan tertulis dari pihak Bapak, dari CTI, itu kami akan enak menjelaskannya kepada alumni dan mahasiswa, seperti itu. Oke, okay. Mungkin saya bantu jawab ya, Bro Hengki. Ya. Tadi okay. Menambahkan melengkapi jawaban dari Bro Hengki dari pertanyaan Bu An tadi mengenai fee dari calon kru yang akan dikirimkan itu sebesar 40 juta itu nilai sebesar itu tidak diberikan utuh, Bu. Jadi bertahap. Artinya dokumen dulu. Nah, setelah dia interview lewat agensi di Jakarta dengan pihak user, setelah oke, akan diberikan letter of guarantee. Artinya dia sudah ditetapkan posisi di lapangan tempat dia bekerja. Setelah itu oke, setelah untuk pengurusan visa, uang itulah akan diserahkan, Bu. Ini nggak usah khawatir. Ini langsung gebrek 40 juta, Bu. Karena sawah sehektar kan jangan laku. Saya ngejual. Ya, saya mengerti. Setelah maksud mereka dapat letter of guarantee. Ya, dari saya itu. Betul. Maksud saya begini, Pak. Karena kan kalau di saya mendengar seperti ini, takutnya nanti saya lupa atau bagaimana. Setidaknya ada tertulisnya begitu, Pak. Jadi saya menjelaskan ke mahasiswa pun enak, karena memang benar ini gitu ada tertulis dan, seperti itu. Untuk mendukung informasi lebih jauh kepada teman-teman calon kru ini, nanti kita juga minta data dari Widya Tama, mungkin Ibu Ervina bisa bantu database mereka, nanti kita akan buatkan satu grup WhatsApp, Bu. Jadi kita akan informasikan kepada teman-teman di situ secara berkesinambungan, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk melihat lebih jauh bagaimana sih kapal pesiar itu. Jadi kami akan memantapkan mereka lewat informasi di grup WhatsApp itu. Jadi kita akan maintain mereka di grup itu, Bu. Oh, bagus kalau begitu ya. Berarti tanggung jawab kami kan agak berkurang, karena nanti Bapak sendiri nanti kan yang akan bantu menjelaskan, begitu. Betul. Maksudnya gini, Bro. Sinho. Kan ini bukan bicara antara G2G. Karena kan ibu-ibu ini kan sebagai kaprodi, dekan segala macam kan garing atau kerja bakti untuk membantu mahasiswa kan. Nah, ini menjadi pertimbangan beliau-beliau itu. Jadi ini kan kita memfasilitasi alumni dan mahasiswa begitu. Karena begini, nanti kan semua ini pasti urusannya satu pintu begitu kan. Dengan PT Iluni Cruise, itu rencana PT kan kalau jadi itu toh. Maksudnya supaya nanti kita pun satu pintu berhubungan dengan seperti kata tadi Bro Sinho kan, itu mau dibuat WhatsApp dan bapak-bapak di sini itu tidak terlalu memikirkan pekerjaan itu, karena mereka beban pekerjaan di kampus juga sudah begitu berat gitu kan. Nah, begitu. Tadinya gue mau minta gini, Bro Hengki, Bro Sinho, si Peggy itu kan standby di Paljan 24 jam. Dia bisa suruh bantu kita untuk humasnya begitu. Supaya nanti kita bisa brainwash si Peggy untuk ngedidik supaya dia tahu paket ini begitu. Ini lebih enak ya. Karena ini kan istilahnya beda kampus gitu kan. Kita koordinasi kan tinggal kontak si Peggy itu, nanti Peggy tinggal share gitu. Atau di sini bisa aja misalnya Ervina via isinya atau Bu Dinda ya, atau Bu Hida itu siapa terserah begitu kan. Nanti kalau Bu Dinda nggak enaknya, Bu Dinda pengen ke kapal nggak enak kita, nanti dia akan jadi manajer kapal temenin si Hengki kan nggak lucu, di kampus ditinggal lagi nemenin. Mas Indo maaf mau bertanya, kita kan tadi dari Pak Hengki sudah mendengarkan kan yang manis-manisnya gitu ya, sampai sekian dolar, 100 dolar gitu ya. Kita juga ingin yang pahitnya dulu gitu sebelum kita melanjutkan ini. Ke mahasiswa itu kan tadi kena fee 40 juta ya? Kira-kira kurang gitu lebih. Kurang lebihnya 40 juta, betul. Itu tahap pertama misalkan yang berapa? Terus apakah ada semacam loan gitu dari pihak pasien sampai 40 juta tuh? Dia namanya juga mahasiswa ya, udah aduh berat gitu ya. Apakah misalnya ternyata ada loan nih dari pihak CTI gitu. Apakah ada atau belum
atau berencana gitu Pak? Oke, mungkin saya bisa jawab ya Bu. Oke, okay, Bro. Ya, itu dulu, memang dulu sekali pernah ada katakanlah semacam itu, loan seperti itu. Tapi setelah kita ada surat yang keluar dari IMO, itu International Maritime Organization dunia, IMO, itu keluar lagi surat MLC. Ya, MLC itu memberitakan bahwa kita tidak bisa bermain dengan biaya ini dan itu. Jadi pihak dari CTI itu tidak bisa memberikan pinjaman lagi atau loan seperti itu lagi. Dulu sih memang pernah ada. Nah, kebetulan juga saya tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Halo. Ya, freeze bro, freeze. Ya. Ya, ini baru bisa dengar lagi. Oke, clear, clear. Ya. Nah, mungkin tidak menutup kemungkinan dari bapak atau ibu-ibu ini mempunyai seseorang atau siapapun yang bisa dijadikan investor, itu akan lebih baik gitu. Jadi bisa menolong si anak itu sendiri gitu. Nah, sementara seperti apa yang tadi dibilang oleh Kasinho bahwa si anak itu tidak akan dikenakan biaya apapun juga jika si Freeze lagi ya, saya lanjut lagi. Si anak itu tidak akan dikenakan biaya apapun juga jika si anak itu belum final interview dengan user. Halo? Ya, oke, clear. Clear ya. Jadi begitu si anak itu sudah mendapatkan LG atau LOE, letter of employment, ya si anak sudah oke. Okay. Nah, itulah start awal si anak sudah mulai siap untuk bayar. Makanya tadi seperti penuturan Pak Herman itu yang mengatakan bahwa CTI itu bukan agen abal-abal, ya inilah seperti begitu. Jadi menjawab pertanyaan Ibu Aan ya tadi atau Ibu Inung? Ya. Halo. Ya, halo Pak. Kak. Ya ini ya, kayaknya signal saya ini kacau ini benar nih. Udah jelas Pak. Ya. Clear Pak. Kenapa Bro? Baterai ya? Halo. Maka Pak Hemki, silakan Pak, masih kedengaran Pak. Silakan. Masih ya. Ya, jadi itulah gambaran yang bisa saya berikan. Untuk sementara, CTI itu tidak bisa memberikan loan lagi, tidak seperti dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin dari Bapak atau Ibu sekalian yang memiliki investor untuk bisa membantu anak-anak. Nah, kenapa investor? Jadi contohnya begini, si anak itu diberikan pinjaman selama dia itu akan berangkat 40 juta. Nanti begitu si anak itu sudah ada di kapal, si anak itu diberikan tugas dan tanggung jawab untuk gitu. Jadi selama si anak itu ada di atas kapal, katakanlah posisi paling bawah dalam satu kontrak 6 atau sampai 8 bulan itu si anak sudah bisa membayarnya gitu. Halo. Ya, agak putus-putus ya, Bro. Kacau ya. Olesan amplop itu, beda itu. Minta izin aja dulu 5 menit. Ya, silakan. Nanti bisa dengan Pak Sinho dulu, nanti saya sambung lagi bentar. Ya. Om Sinho, bagaimana? Ya, itu penjelasan tadi sudah cukup clear ya, Pak Herman. Tadi sepakat dengan yang tadi Bu Aan, Pak Sinho dan Pak Hengki, mungkin nanti kami boleh ada tertulisnya supaya kami bisa share ke mahasiswa alumni kami, betul ya? Ya.
Nanti kita bikin ini apa Bu Evina, kita bikin grup dari teman-teman Widyatama dengan teman-teman yang di Poljan untuk acara workshop nanti pesertanya kita masukin dalam grup WhatsApp dulu. Sehingga nanti kita akan berikan informasi apapun yang dibutuhkan gitu di situ. Okay. Kita akan bantu maintain artinya. Siap, siap. Sampai terlaksananya workshop tersebut. Siap. Ya, Pak. Di tempat workshop nanti kita akan berikan presentasi dari agensi langsung, terus mekanisme yang dilakukan selama di kapal pesiar terbus, terus mungkin kita undang beberapa peserta yang fluently English, kita coba bicara dalam bahasa Inggris mengenai situasi-situasi di beberapa area di hotel pesiar tersebut. Terus mungkin ada simulasi, di kapal pesiar itu ada simulasi P3K, terus alat pemadam kebakaran, segala macam juga kita juga jelaskan juga nanti. Lalu ada mungkin semacam table talk juga untuk membenahi mentality calon-calon kru lewat disiplin ilmu hipnoterapi yang kita siapkan juga Bu Erwina dan teman-teman. Kira-kira begitu. Halo? Ya. Halo? Ya, ya. Sekarang udah bagus ya. Putus-putus, agak putus-putus. Sekarang udah oke, Pak Herman. Ya. Bang Hengki. Ya, udah gimana, bisa Pak? Belum? Belum. Ya, sudah bisa. Jelas suara saya, Pak. Nah, oke. Sudah. Mantap lah sekarang. Ya, terima kasih Pak. Tadi Bu, ya. Saya kira begini, mungkin Bro Sinho sama Bro Hengki, ya, mungkin sudah harus memutuskan untuk PIC yang di Widyatama siapa, gitu maksudnya kan, supaya nanti misalnya Ibu Erwina, jadi nanti apa-apa informasi bisa langsung begitu Bu Erwina, karena boleh. Ini karya itu diadakan nanti rencananya memang setelah Lebaran. Itu di Surapati Kor. Jadi siapa-siapa mahasiswa atau alumni yang mau ikutan, itu bisa menghubungi Ibu Erwina atau nanti Bro Sinho itu akan membuat grup WhatsApp. Nah, kasih aja ke Bro Sinho. Supaya mereka nanti yang akan mengkomunikasikan secara detail begitu. Ya. Ya, begitu. Bro Hengki. Ya. Ya, betul sekali. Jadi Bu Erwina coba nanti kasih datanya atau Bu Aan atau Bu Dinda, Manggawe silakan. Ya, nanti semua kita supaya komunikasi bisa langsung. Tidak, ya, kita semua komunikasi di situ, termasuk nanti kita. Saya dan Bro Hengki di situ. Ya, ya, dalam ya, waktu dekat juga. Betul. Dalam waktu dekat saya akan mencoba untuk tinggal di Bandung itu, karena sekarang saya masih ada di Bogor. Dalam beberapa hari ini saya akan tinggal di Bandung. Mungkin saya akan sounding juga ke Widyatama. Boleh. Jadi, Pak, boleh ke kampus ya. Pak, boleh. Ya, jadi saya akan lihat bagaimana, dan saya ingin tahu bagaimananya gitu. Hanya dalam waktu dekat ini, kalau mungkin buka dan buka video. Oke, Bro Hengki. Ya. Kalau memang dalam waktu dekat ini minggu depan ataupun nanti sebelum bulan puasa, ya kalau bisa datangnya ke sini tuh agak sorean, jadi kita beri sambil kopi kita goreng boleh, toh sekalian ya, buka puasa, jadi kita ngobrolnya bisa panjang enak begitu. Iya nggak apa-apa ya bisa. Begitu Bu Erwina ya. Iya. Nah, biasanya nanti Ibu Ida itu akan memasak kambing guling sama sapi guling. Tapi sapi dan kambingnya itu nanti dari tetangga kita ambil, nanti Bu Dinda yang kasih sambal kecapnya begitu. Amin. Jadi ngobrolnya kita bisa lebih panjang, lebih detail, tidak terputus-putus begitu. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, nah, nanti tinggal baik. Kabarin terima aja. Terima kasih Pak Hengki. Terima kasih Pak Sinho. Ya, terima kasih Bu Erwina. Nanti ya. Kami tunggu informasi berikutnya ya, Pak. Ya. Jadi dalam beberapa hari ini ya saya usahakan saya sudah ada di Bandung dan tinggal di sana. Jadi saya bisa sounding langsung ke kampus Widyatama ya. Ya.
Terima kasih Pak Hengki, Pak Sinho, terima kasih Pak Herman. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Jaga kesehatan. Selamat siang Pak, makasih. Makasih. Ini udahan aja ini teh. Terima kasih sekali lagi. Mau ditutup, belum ditutup, belum kenapa udah makasih. Itu. Kita dulu Pak, biasa foto dokumentasi. Maka kita dulu ya. Kita dulu, 1, 2, 3. Halo, maaf sekali Pak, bulan jadi ada tugas dari Pak Warik, jadi memang harus ke sana kemari, maaf. Tapi tadi saya juga ikut mendengar, tetap menyimak pembahasan tadi sampai dengan perkataan dari Ibu AA dan juga yang lainnya. Intinya kita sangat ingin ini bisa diwujudkan Bapak-Bapak Ibu ya. Dan berharap nanti satu saat Pak Sinho dan juga Pak Hengki bisa mampir ke sini ya, ke apa fakultas kami tidak sama. Terima kasih Pak. Jauh tuh dari Surabaya. Ya Pak ya, kita tunggu di sini, kita akan ngobrol-ngobrol tanpa adanya apa gangguan. Siapa pakai kamera coba. Nah, baik, untuk itu sebelum kita akhiri dulu, kita ingin foto bareng nih. Boleh. Tolong Bu Ervin di foto dulu Bu Ervina. Saya background agak kapungkan sedikit kelihatan ya. Mungkin bisa dimunculkan ya, silakan. Agak bagus sedikit, warning kelihatan harus. Enggak foto dulu ya Pak Bu, tapi di saya enggak bisa ngecilin nih. Sebentar. Nah, Pak Heri. Udah belum. Bu Dinda, tolong fotokan Bu Din. Punten di HP saya enggak bisa. Ya udah pakai ya, tidak bisa dikecilin karena live YouTube. Ya sok atuh sok di foto aja foto. Banyak keulah guys. Coba. Aku pengen lah itu bisa tuh. Angga senyum Pak Bu, senyum semuanya. Enggak bisa katanya. Kuning enggak kelihatan Pak Endar, geser dikit Pak biar kuning kelihatan. Oke. Kuning, mana nih? Merapat kuning. Oh, ini. Kuning enggak kelihatan mangga nah gitu. Ya, terima kasih. 1, 2, 3. Oke. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih.